Halo, kembali lagi bersama saya, Reno. Kali ini saya akan memainkan game Ojol The Game, salah satu game terbaru dari developer game Indonesia. Oke, di sini ada tampilan kita harus memilih karakter gamenya kita ya. Jadi saya akan memilih tentu saja karakter cowok. Kemudian di sini ada Gojol atau Grob. Kita pilih saja Gojol atau Gojek ya, pasti Gojol. Oke, di sini mulai, jangan lupa link akun kamu. Oke, di sini tampilan menunya, beranda. Oh, di situ ada Bang Ojol dan motornya. Jadi kita akan mencari orderan dan membeli motor baru ya. Kita mulai mencari orderan. Oke, di sini lumayan. Aduh. Oke, tampilan gamenya cukup bagus kalau menurut saya. Oke, saya memutar layarnya. Di samping kiri ini ada jam. Kemudian uangnya kita dimodali 10.000. Dan tak apa ini yang di bawahnya uang, dan di bawahnya itu ada energi. Kemudian ada bensin. Oke. Jadi kita samping kanan ada logo handphone. Kita lihat. Oke, di sini tentu dibuat semirip mungkin ya dengan aplikasi driver Gojol. Oke, di sini kita sudah aktif. Oke, kita dapat orderan pertamanya kita. Di sini GoRide kita terima. Oke, tarifnya 10.000 di perumahan 01. Oke, kita ketuk. Aduh. Wow, baru pertama bawa motor nih. Sudah oleng aja. Aduh, kenapa ini tidak mau belok? Aduh. Oh, ternyata ada pagar tuh. Maklum, penglihatanku sama saja warnanya. Oke, kemudian belok kanan. Motornya terlalu balap. Oh, ada polisi. Maaf pak polisi. Kita ngebut, ngejar. Bos lampu merah. Demi orderan, kejar orderan sebelum orderannya di cancel. Aduh. Wah, sana dia penumpang pertamanya kita. Oke, klik untuk memanggil. Oke, kalau memanggil konsumernya kita harus klakson ya. Oke, mantap. Naik mas. Oke, mau kemana nih mas? Maaf ya mas, aku agak telat soalnya baru ini orderan pertama. Baru masih bingung juga dengan jalannya mas. Aku belum hafal daerah sini. Oke, maaf ya mas. Oke. Aduh, sorry mas. Aku baru satu hari ini bawa motor. Awas mas, aku akan menyalip. Kita terobos lampu merah mas. Oke, kita ngebut ya mas. Jadi ini mau kemana mas? Oh, mau ke kantor ya. Oke, kita terobos lagi lampu merah. Belok, tikungan tajam. Wah, ternyata gagal. Hampir kita menabrak. Untung mas angkotnya nggak marah-marah. Oh, di sini kecepatannya maksimal 40 km per jam ya.
Aduh, hanya di sini belokannya. Oh, kita saya kurang tekan atau bagaimana ya? Oke, sudah dekat ini Mas. Belok kiri ya? Oke, belok kiri. Oh, kanan lagi ya Mas? Oke, kita belok kanan. Dan oh, di situ oh rumah yang kedua ya? Oke Mas. Oke, selesaikan orderan di perumahan satu. Selesai. Oke, terima kasih Mas. Kita dapat bintang 4 untuk orderan pertamanya kita. Oke. Kita menunggu lagi. Kita menunggu di mana yang asik ya. Tapi kita harus kita tunggu saya di sini ya supaya menghemat bensin karena di sini ada bensin. Jadi kita turun bagaimana ya turunnya? Ketuk, ketuk atau bagaimana? Bagaimana turun dari motor? Hey hey, turun dari motornya bagaimana? Begitu toh. Kita lihat cek lagi. Semoga dapat orderan lagi ya, orderan kedua. Sambil kita keliling-keliling sampai ada sesuatu yang bisa diambil. Oh, lah. Kok dia bisa lewat? Kalau di sini, wah sama saja tidak bisa lewat. Aduh. Maunya bisa itu, apalagi kan ini kan game ojek online, jadi harus banyak jalan tikus-tikus yang diterima. Oke, di sini kita dapat lagi kemana ini? Ke toko mawar. Sepertinya dia mau beli bunga. Tarifnya 4.000. Kok kita di perumahan satu, kita jemput di perumahan dua. Kok bisa kita jalan potong supaya lebih cepat? Oh, tidak bisa rupanya. Wah, hampir kita ditabrak. Oh, malah sudah baku sambar ya. Bukan hampir, tapi sudah baku sambar dengan mobil hitam tadi. Oke. Putar-putar kita ngebut-ngebut orderan. Wah. Mas, hati-hati Mas. Aduh, kita lagi ngebut ini Mas, kejar orderan. Oh, di situ ada pom bensin tadi. Wow, hampir kita kusambar lagi tidak dilihat. Bisa potong kah? Oh, tidak bisa. Salah jalan malah di situ. Berarti kita harus ikut ikuti jalan memang ya, tidak bisa dipotong-potong. Kalau dia bisa dipotong-potong kan bagus. Supaya lebih cepat kita sampai di tempat tujuan. Aduh, Mas Angkot, cepatlah. Sebelum di cancel ini. Sudah mabuk ini bawa motornya. Malah kecepatannya cuma sampai 40 lagi. Sudah sore, baru dapat satu orderan. Ini kalau tanda kamera apa ya? Oh, apa ya? V kamera apa itu? Oh, ternyata bisa ganti-ganti toh. Ah, begini kan enak. Oke. Belok kiri. Mana Masnya? Oke. Tekan saja kamera seperti semula ya. Oke, kita putar balik. Pusing-pusing. Kita pusing. Kita pusing-pusing-pusing. Gas. Pip-pip. Coba apa namanya kecepatannya bisa ditambah. Kan bagus. Bisa ngebut-ngebut. Kita masuk trotoar. Untuk grafiknya sih bagus,
Kemudian kontrol gamenya bagus. Yang kurang hanya menurutku kecepatan kendaraannya ya. Wah, aku tabrak yang setidaknya kecepatannya coba bisa lebih cepat lagi. Baru oh ya, dengan jumlah energinya di sini, jumlah energi energinya cepat habis. Jadi apa ya, sepertinya kita setiap menjalankan dua orderan harus kembali ke rumah, ke rumahnya ya, untuk mengisi energinya kembali. Oke, selesaikan. Oke, ini apa ini? Belum ada orderan. Oke. Kalau mau kembali ke rumah bagaimana ini? Mana tidak hafal jalannya tadi? Mana rumah ini? Wah, kita buku tabrak. Rumah, kita butuh energi. Mantap, Cak. Kalau sudah malam langsung lampunya menyala otomatis. Wah, ini baru game. Mana yang kita mau isi energinya? Rumah. Kita salah jalan, kita tidak perhatikan jalan. Oh, orderan. Kaget. Terlalu fokus ke orderan di toko. Oke. Kira-kira apa yang terjadi jika kita menjalankan orderan dengan energi yang habis? Bagaimana di sini tidak ada tanda untuk kembali ke rumah? Soalnya bingung juga ini, baru main tidak ada tempat untuk kembali. Lihat apa yang terjadi, apakah langsung pingsan? Oh, di sini kecepatan terlalu lambat ya. Kamu kehabisan energi. Jangan lupa istirahat di tempat bertanda energi untuk mengisi. Kamu bisa lanjut dengan oke, lanjut saja. Soalnya tidak tahu di mana itu tempat energinya. Tak lupa juga rumahnya di mana. Tanda energinya jarang-jarang kali, Cak. Jauhi. Mana ini? Baru cuma dapat 10.000, energi belum apa-apa semua habis lagi. Aduh, nasib. Demi beli motor baru, kita narik cari penumpang sampai tengah malam. Awas mobil, hampir. Baru di map, tidak ada tanda energi lagi. Gimana mau isi bensin ini? Atau tanda makan tadi ya? Atau makan itu sama saja dengan isi energi? Yuk coba nanti kita tes ya, antar dulu ini penumpang. Hampir. Tapi kayaknya bukan deh. Pindahin sebentar, dicoba lah. Kita antar dulu ini penumpang. Aduh.
Sorry ya mas, sudah malam jadi ngantuk, tidak konsen bawa bawa kendaraan, bawa motornya. Untung di sini yang game, kalau bukan game, mungkin kita sudah dari tadi ditilang. Mana sudah terobos lampu merah, bawa motor ugal-ugalan. Kayaknya ada tanda tanda apa namanya? Tanda petir. Oh itu. Astaga. Aduh, habis energi lagi. Oke, lanjut dah. Oh, ternyata kita dekat tinggal satu koin lagi. Kita sudah dekat dengan tanda energi. Sabar ya, Mas. Waduh, sudah ngantuk ini. Sudah jam berapa? Jam 9:30 malam, Mas. Jadi maklum ya, bawa kendaraan ugal-ugalan sini, Mas. Oh, pas kita tibanya di dekat rumahnya kita ya. Oke. Okay. Kira-kira sampai. Oke. Okay. Terima kasih, Mas. Anda pembawa keberuntungan, Mas. Ternyata tempat isi energinya ini adalah tempat kita pangkalan. Oke, wah, lihat. Mana tidak semua motor dong. Lihat. Di sini semua ada apa namanya? Ada Kang Ojol. Tetes sedikit. Ternyata kalau kita berjalan tidak bisa diganti ya. Kita isi tenaga. Begini saja ya atau bagaimana? Kita berdiri. Kita tunggu ya, tapi kalau hanya ditunggu sepertinya agak lama atau bagaimana ya? Tekan-tekan press start. Ternyata ada juga tuh. Sini kita agak lama juga ya. Oke, lanjut. Ternyata bisa navigasi. Sudah mulai bertambah, tapi ini bertambah energinya agak lama ya. Saya rasa untuk video Kang Ojol mencari orderan sampai sini dulu ya. Kita lanjutkan di video berikutnya. Soalnya kita harus mengisi energinya, dan mengisi energinya ini butuh waktu yang lama. Oke, bagaimana untuk pendapat kalian tentang game ini? Jangan lupa diklik di komentar ya. Sampai kalau kamu menyukai video ini, jangan lupa like-nya dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, sampai jumpa lagi. Dadah.